Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan acara curhat bareng Teh Nini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Ini dari saudara kita, pertanyaannya luar biasa nih. Assalamualaikum Teh, yang dirahmati Allah, amin. Saya seorang akhwat yang sudah menikah hampir 3 tahun. Saat ini saya sedang mengandung anak kedua, baru 4 bulan. Saya baru merasakan ngidam ya. Wah, muntah-muntah berarti. Dengan keadaan seperti ini mengalami kesulitan. Saya selalu marah. Oh iya, emang kalau hamil muda bawaannya marah karena ada perubahan ini, perubahan hormon ya, perubahan hormon. Apalagi terakhir saya tahu dia sempat dekat, nambahin. Dekat dengan siapa? Ternyata dekat dengan karyawatinya. Oh, itu nambah sensitif. Mohon maaf para suami, tolong kalau istrinya sedang hamil harusnya jaga perasaan istri. Ini pesan para wanita. Ya sudah saya tanyakan, tapi suami saya hanya sebatas teman kerja. Oh, kalau bertanya boleh seorang istri dengan bahasa yang bijak ya. Kalau suami mengatakan tidak, ya sudah percaya tidak. Apalagi kalau tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti SMS, ada bukti ketemuan, ya tentu sikap seorang istri yang bijak, yang bisa mengendalikan marahnya, justru itu akan mengangkat harga diri seorang wanita. Bukan membiarkan kemungkaran, tapi menyikapinya dengan cerdas. Nah, apalagi ini sedang hamil, ada ujian suaminya, dianggap ini ya istrinya ada dekat dengan karyawati, tapi istri ini, ibu ini tetap bisa menjaga emosinya. Itu akan jadi pelajaran berharga buat anak yang ada di dalam kandungan. Jadi bukan ketika ngidam seperti itu pengen mangga muda tengah malam terus diikutin suaminya ikut-ikutan, itu nggak bisa mengendalikan. Tapi susu ketika ada ujian seperti ini, istrinya tetap dekat sama Allah, ibadahnya diperbaiki, pengennya marah kemudian ditahan marah itu sambil zikir, subhanallah, itu pembelajaran berharga nanti, insya Allah itu nanti anaknya akan menjadi anak yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, anak yang bisa mengendalikan marah. Itu modal utama menjadi anak yang soleh, pembelajaran pertama dari ibu yang sedang hamil. Memang saya juga tahu kalau suami saya tipe setia. Oh, alhamdulillah bahkan ya kalau suaminya setia. Tapi hati saya selalu dihinggapi rasa kesal. Oh, itu namanya cemburu ya. Jadi ada kesal, ada jealous gitu. Ya berarti ada cinta di situ. Kalau suami udah dipercaya, tipe setia, ya tinggal menikmati, syukuri suami baik seperti itu. Kalau ada godaan-godaan itu segera berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Apalagi sampai meledak-ledak, ini pembelajaran yang sangat buruk buat anak. Ketika ibu sedang hamil meledak-ledak, nanti anaknya bisa jadi anak yang pemarah. Nauzubillahi min dzalik. Ya ini bawaan bayi, enggak ada bawaan bayi ya, maaf. Suka salah ibu-ibu, ini bawaan bayi, enggak ada bawaan bayi. Yang ada bawaan ibu justru. Ibu yang baik menurunkan sikap baik, ibu yang buruk menurunkan sikap buruk. Anak itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ada dalam kandungan itu dalam keadaan fitrah. Jadi gimana ibunya, gimana ayahnya mendidik, memberikan contoh. Ya, selamat berjuang menjadi ibu yang baik. Insyaallah nanti bayinya lahir menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang soleh-solehah qurrata ayun. Terima kasih, selamat bergabung dengan fanpage Teh Nini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.